100 lampu penerangan LED di flyover Kopo, Jalan Kopo, Kota Bandung, Laleungitan. Duka teuing kusaha di Iwatna, tapi kapiral dina media sosial. Eta lampu teh Laleungitan, poe Kemis Wanci Jana Rinu Anyar Kaliwat. Tak kawas kia video viral anu nembongkeun mangratus-ratus lampu penerangan LED di flyover Kopo Jalan Kopo Kota Bandung anu laleungitan diiwat ku jalma nu teu dipikanyaho saha-sahana. Eta lampu teh laleungitan poe Kemis nu anyar kaliwat. Dinas Perhubungan Kota Bandung ngalaporkeun turta ngajukeun deui eta lampu ka Kementerian PUPR. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Subkota Bandung, Panji Karisma dinembrakeun, aya 118 lampu LED di flyover Kopo anu leungit diiwat maling. Panji ngembohan anu leungit teh ngawengku nu ngajejar ti wetan ka kulon 33 lampu, turta nu ti kulon ka wetan 85 lampu. Di flyover Kopo ini merupakan flyover yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dan diresmikan tahun 2022. Jadi jumlah lampu yang di bawah jalan data di kami itu ada 936 lampu. Dan data kami mengecek di lapangan yang hilang itu atas kejadian kemarin, kalau dari sisi selatannya dari timur ke barat itu 33 lampu. Lalu dari sisi utaranya yang dari jalur dari barat ke timur itu ada 85 lampu. Jadi karena itu dibangun oleh Kementerian PUPR, kami koordinasi dengan Kementerian PUPR, yaitu Satker 41. Di sana disampaikan bahwa di flyover Kopo belum ada CCTV-nya, Pak. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi pelakunya siapa itu. Dianti gitu eta kalengitan lampu LED flyover teh di rong ngagejed keur nu tarumpak kendaraan wanci peuting. Sakuma anu kacaturkeun mangratus-ratus lampu LED anu leungit teh karandapan poe Kemis Wanci Janari. Yuana Kurniawan, Bandung TV.